Lagi teman-teman, ayo kita bersama-sama ikut bina iman. Kita berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini. Kami anak-anak bina iman mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih atas berkat Tuhan. Dan mohon pimpinan untuk biar hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan selalu menyertai. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan senang tadi. Barang siapa mengasihi bapa atau ibu lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan perolehnya. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Adik-adik, seperti bacaan Injil yang tadi sudah dibacakan kakak Keisha, Tuhan Yesus meminta kita untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, jangan lagi melakukan dosa, tinggalkan sifat yang jelek. Yang kedua, kita melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya. Yang pertama, menjadi anak yang baik di rumah, menolong mama dan papa. Yang kedua, kita menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Atau bisa saja yang ketiga, kita melayani di gereja. Seperti tadi teman-teman yang bernyanyi, berdoa dan membaca kitab suci, semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik sekalian, marilah kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Ajarlah kami bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kami. Menjadi pelayan-Mu di rumah, bagi teman-teman, bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, Tuhan memberkati.